Kapagpoyan Kemerdekaan RI DPRD Kabupaten Cianjur ngalakonan rapat paripurna istimewa DPRD di rohang rapat paripurna DPRD poe Jumaah berang. Agenda eta rapat teh ngabandungan pidato kenegaraan Presiden RI dina raragami eling poean kemerdekaan RI anu ka-75 tahun ngaliwatan siaran media televisi nasional. Diruhan ku PLT Bupati Cianjur Herman Suherman serta rengrengan Muspida Turta Muspika Kabupaten Cianjur sidang paripurna lumangsung jero 2 jam. Saban nyahareupan poean milangkala kemerdekaan sidang paripurna istimewa perlu dilaksanakeun ku sakumna aparatur pamarentah jeung anggota DPRD. Sanajan kitu di tengah COVID-19 sidang paripurna kiwari dilakonan secara virtual turta tuhu kana protokol kesehatan. Sakumna peserta sidang tembong dari yang ngabandungan mangpirang informasi aktual sarta lengkah jeung kawijakan anu angges jeung anu bakal dipaju ku pamarentah puseur. Sangkan dijadikeun padoman ku sakumna pihak utamana dina tarekah ngarojong suksesna kawijakan ekonomi daerah dina mahabuna sasalad COVID-19. PLT Bupati Cianjur nambrakeun pesan moral tina pidato presiden dina raraga mapagpoean milangkala ka-75 kamardekaan Republik Indonesia. Pihakna bakal nyaluyukeun program pangwangunan pamarentah puseur jeung pamarentah daerah utamana kana ketak mupulihkeun ekonomi dina mahabuna sasalad COVID-19. Situasi Indonesia walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, tapi Bapak Presiden dan seluruh warga masyarakat Indonesia semangat dalam rangka memajukan Indonesia. Dan kami pun di Kabupaten Cianjur bersama pemerintah tentunya akan mengikuti arahan-arahan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Indonesia. Dengan tema Indonesia Maju ini, apa yang dilakukan nanti ke Kabupaten Cianjur ke depan, Pak? Insya Allah, sesuai Cianjur pun sama, lebih maju data kami tentunya akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Sawatara anggota DPRD Kabupaten Cianjur nembrakeun ngabandungan pidato kenegaraan presiden mangrupa salah saeji pesan moral anu kudu dilakonan balarea nyata kudu semangat turta kerja keras pikeun kamajuan bangsa jeung negara Republik Indonesia. Ya, tadi sudah kita dengar pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Untuk temanya tadi itu Indonesia Maju, mungkin di saat pandemi COVID-19 ini kita harus bisa menormalkan dari segi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, karena tidak tahu kita kapan selesai wabah ini. Mungkin dari saya, khususnya di pemerintahan ataupun dari lembaga DPRD, agar lebih waspada untuk masyarakat Kabupaten Cianjur di saat pandemi COVID-19 ini. Yang saya tangkap pesan moral dari Bapak Presiden Republik Indonesia mengingatkan bahwa kita di tengah krisis ini jangan sampai kemunduran, bahwa krisis ini adalah satu bentuk kita lebih bersatu menangani krisis ini bersama, karena dengan adanya krisis ini kita bisa bersatu dan melompat ke depan dan lebih maju lagi. Ya, sesuai arahan Pak Presiden bahwa dengan krisis pandemi ini kita harus bersatu di semua elemen, lembaga dan kepala daerah, di semua stakeholder untuk menangani pandemi ini. Jangan sampai pandemi ini membuat kita mengalami kemunduran, bahkan krisis ini adalah menjadi satu langkah awal untuk kita melompat lebih jauh lagi, lebih ke depan lagi dengan adanya adaptasi kebiasaan baru yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Diantik itu, sakumna anggota DPRD Kabupaten miharep ngaliwatan eta momentum milangkala ka-75 poean kemerdekaan Republik Indonesia teh di Kabupaten Cianjur utamana bisa ngawangun Cianjur tina mangpirang aspek pangwangunan dina widang atikan kesehatan jeung infrastruktur pikeun ngaronjatkeun ekonomi sangkan leuwih ngaraharjakeun rahayatna. Heri Setiawan, Bandung TV.